hingga perairan di daerah Kampung Akar, Kampung Kuta, perairan Distrik Amar, perairan Kokonau hingga ke wilayah Timika, kami sudah publikasikan dan kami sudah berupaya melakukan pencarian, namun hasilnya masih tetap nihil. Kami juga sudah berkoordinasi dengan keluarga korban, dan dari keluarga korban juga sudah mengikhlaskan. Memang dari segi keluarga memang agak berat, tetapi melihat situasi seperti kecelakaan, ini merupakan musibah bagi keluarga, dan kami juga dari unsur SAR gabungan turut prihatin.